Hello, what's up guys? Kembali lagi ke channel saya, Travel Eat and Cook by Lim. Oke. Hari ini saya ada di kawasan Philadelphia, tepatnya di South Philly. Kita akan lihat satu Italian Festival. Festival Itali. Ya, sekarang saya lagi jalan menuju lokasi. Saya dengar di Festival Itali ini ada street food sama ada musik dan lain-lain. Coba ya, kita ikuti bersama-sama setelah yang satu ini. Here we go. Here's Lim. This is a striped bass head, and he's making a soup out of it. Oh yeah. Okay guys, saya sudah sampai di lokasi Italian Festival. Hari Minggu pertama bulan Oktober jam 12 siang sampai jam 9 malam. Banyak sekali street food di sini. Jadi saya akan mulai dari ya, ujung sebelah sana. Terus nanti saya akan pilih kira-kira mana yang saya suka, saya akan beli dan makan di sini. Ini jual bir, wine, soda, lemon, kombucha. Banyak sekali di sini. Di sini guys, adalah community Italian, orang-orang Itali. Terus, oh ya, yeah. What's your name, sir? How was that? 6.3. Not bad. Not bad. Better, but it's my hometown, my people, I love it. Okay, so are you Italian? Okay, di sini tadi terpotong. Di South Philly ini adalah community Italian, Mexican, and community Indonesia juga banyak di sini. Rocori rabe, chicken finger. Oh, nice. Oh, yummy. Bean sandwich. Wow. What is that like? This looks yummy. From immigrants that came from Italy and settled in South Philadelphia. And Father Nick has been separated. Yeah. I think I'm going to sausage paper, meatball sandwich. Nice. Oh, everybody get in line. So from Campania, we make the best pizza here. So anyway, we're gonna start with the dance they do around Christmas time. I know that guy. I was going with anyway. When I get down there, I'm like going out anyway. Good. How are you? Good.
Sekarang kita pergi ke pasta station. How much pasta do you want? They got pasta. Wow. How much is? Six tickets. All right. Roast beef sandwich. Pizza. Sandwich bay 2 ni. Ayo kita lihat dari dekat babi gulingnya. Look at that. Look at that, I know. Oh, my goodness. How long you been cooking there? Grill? How long? Long time, how long? Yeah. Couple hours? Oh, wow. I'm gonna get that one. I will come back. Yummy. My goodness. Oh, this is line? Wow. My goodness. Okay, kita lanjutkan. Ini kayaknya ada jual souvenir di sini. Berhubungan dengan agama Katolik. Excuse me. All right, thank you. Thank you. No problem. Ya, semua ini barang-barang religius. Ini ada gift, kaos-kaos, festival. What is this? Okay, good. Good enough. Thank you, girl. See you, man. Wah, ini juga banyak. Ada hadiah. I don't know if you know where to be. Down there, get tickets. Italian auction. Festival ini akan berlangsung sampai jam 9 malam menurut rencananya. Sekarang ini sekitar jam 2.30. Oh, ini seperti kayak lotre ini. Berhadiah. Kalau dapat nomornya, tinggal pilih nomornya yang mana, nanti dia puter keluar. Okay. What number? 24. Or 29. Very close. $3. Ini game lagi. Agak susah nih kalau pasang nomor ini sih. Nomornya sampai berapa? Bandar udah pasti menang kayaknya. Mommy.
So much fun. Seru. Wow. What number? Accessories. Accessories guy. Ada jual candy. Kayaknya jual makanan juga. Oke, kita lanjut. Sekarang ini ke tempat bagian anak-anak main. Saya baru pertama kali lihat secara langsung festival Italia ini. Ya, berapa hari sebelumnya sudah dikasih tahu dikasih pemberitahuan jalan semua di blok, khususnya daerah 9 Street. Ya, antara Mor sampai Tasker, kurang lebih sekitar 3 blok. Tadi saya sudah sebut sih, kalian pasti tahu deh. Guys, okay, saya kembali lagi ke tempat ini. Nah, ini belum nih, Beautiful Bands Boutique. Wow, very cool. Kita belanja, kita harus beli tiket dulu di sini. $20. Excuse me, ma'am. How much for the porchetta sandwich? $7. $7? Yes, $7. It's $1 a ticket. Okay, so I think I'm gonna buy that. $5. Six. Seven. Thank you. Thank you so much. This all everything for them.
It's a dollar. Yes, it's all a dollar. Right. Nice. Thank you. All right. Thank you so much. Okay. I'm sorry. Saya akan ngantri. Ini panjang sekali di sini. Sorry untuk teman-teman yang ada di Indonesia yang beragam Muslim. Ini makanannya non halal. Okay guys, saya ngantri di porchetta sandwich ini. Saya teringat waktu saya ke Bali, ingat ada babi guling, tapi babinya kecil, ini sih besar sekali. Pasti mereka lama ya. Ini namanya whole pork sandwich antara lain, karena itu dagingnya ditarik-tarik, dipisahkan jadi satu-satu. Kita bisa lihat di belakang orang lagi kerja. Saya dalam antrian. Mau makan ini. Pork sandwich. Yes. One? Yeah, one please. Can you just wrap in a foil, please? Yes. What? Yes. Yeah, that's what you want. That's it. There you are. All right. Thank you so much. Same way. Seven. I just saw Danielle. Yeah, busy. She says, I just saw all of them. Yeah. Is your mom here? She came earlier. Yeah, she's home. But maybe she'll come later. Oh, all right. We're going to be over there, so. With a long hot, please. Once she's died. Okay. Ready to eat. Sekarang kita cari tempat yang enak. Ada tempat duduk. Nah, naik aja kan. I'm sorry. Excuse me, can I join with you? Are you doing all these pictures? Who do you work for? For myself. Okay guys, dari atas ini kita bisa lihat banyak sekali. Itu di patungnya Yesus itu dikasih uang ya. Ini tempat ini sebenarnya tepat berada di depan gereja Katolik juga. Gereja Katolik, pemandangannya menarik sekali. Oke, sekarang kita buka sandwich, kita mau makan. Saya mau makan di sini. Oke guys, sekarang saya mau makan sandwichnya ini. Kita cobain. Biasanya sandwich ini sih enak sekali. Ikonnya ditaruh dulu di sini. Sampai kasih ala pinyong. Ini gede amat. Enggak ada rasa apa-apa, cuman ada pedas sedikit dong. Wah. Yang ini guys, ini ada rasa pedas. Kayaknya ini habanero kayaknya. Okay guys, kita cobain.
dia punya rollnya, rotinya lembut. Daerah sekitar sini, center sini, banyak orang yang jual gini, pabriknya dekat sekali. Enak guys. Yo. Lagi enggak kan? Banyak ya. Sandwich 7 dolar tapi isinya banyak sekali, ini worth it lah. Oh iya, saya pernah makan sandwich ini juga beberapa tahun yang lalu waktu di pasar di Itali. Pasar Itali itu dia lokasinya ada di 9 Street sama Washington. Di sana lagi sedikit. Bisa makan ini karena tadi pagi belum makan sebenarnya. Belum makan bener lah. Oke guys, ini kayaknya udah last bite. Penghabisan. Pikirnya enak, asin-asin, asem. Ala pinyong. Udah habis nih. Wah, ada yang foto bersama tuh di depan patung-patung. Cuaca kayaknya sudah tidak mendukung lagi. Dan awannya udah mulai keluar. Sebagai informasi guys, sekarang ini di Amerika ini sebenarnya lagi musim fall, jadi sudah mulai dingin. Sebenarnya ini agak terlambat. Harusnya dia itu ini kali musim summernya agak panjang dibanding yang lain-lain. Ini tahun-tahun yang lalu.
Oh, Oke okay guys, saya akan mengakhiri vlog saya di sini. Terima kasih sudah luangkan waktu untuk menonton dan jangan lupa tolong kasih like, share dan komen dan subscribe YouTube channel YouTube saya. Terima kasih banyak. Ya, vlog saya akan berakhir di sini. Terima kasih. Sampai ketemu di lain video. Bye. YouTube. Okay. Saya tadinya kayaknya mau cobain sandwich tapi kayaknya nggak mungkin sekarang makan gitu banyak. Masih rame, pokok. Kayaknya stand ini yang favorit sekali. Nasi goreng cabai padang ini adalah saya bikin secara spontan. Jadi masak ini menggunakan bahan apa adanya. Ini guys, tampilan nasi goreng tek-tek cabai padang.